beli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, kembali lagi di channel saya sama Jeril Limbo Masih Telah Share Doom. Oke, mohon maaf semuanya baru bisa upload. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semuanya teman-teman. Macam samku ya. Baru bisa upload, alhamdulillah saya sempatkan untuk di kesempatan video saya kali ini saya ready ya. Satu unit motor GL100 Basic Mega Pro Primus tahun 2007, surat lengkap off ya, ini platnya gawenan off dari 2021, pajak sama platnya bolak-balik. Untuk barangnya seperti ini ya, di depan saya kali ini. Untuk speknya sudah up, langka 70, piston 666 kalau nggak salah, 67 ya, pakai CBR pokoknya. Terus klepnya sudah pakai Camry. Untuk listrikan nyala semua ya, sudah tatanan jejek seperti ini. Untuk harganya ini di harga 13 juta saja ya. Motor seperti ini harga di 13 juta. Untuk yang jauh enggak usah khawatir, saya siap kirim-kirim insyaallah mana sampai ya. Yang dekat langsung aja merapat. Lokasi saya ada di Sidoarjo Candi. Klik aja di Google Map Warkop CB Utik ya. Cara pembeliannya langsung aja WA ya, WA saya di bio Instagram atau di apa itu, di deskripsi WA juga ada, di deskripsi YouTube juga ada. Langsung WA, langsung telepon juga bisa, langsung WA tanya-tanya dulu juga bisa, monggo. Oke, langsung aja kita review seperti apa motornya ya. Tetap ikuti terus, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Seperti biasa kita review dari bagian atas ini ya. Untuk setir menggunakan Daytona kopi yang diperlu merek Daya. Oke, terus shoulder kiri pakai Vixen. And rem kanan kiri pakai Moss kopi RCP ya. Cuma ini minusnya catnya agak melupas gitu ya. Holder kanan pakai gas konten Kaiser ya. Terus jalur setir pakai FU. Untuk jalurnya satunya lepas sih sama pas tak buat anu, tak buat bedaan lepas. Lanjut untuk spion pakai Aspira ya baru. Lanjut untuk bagian depan, untuk skok depan set pakai Ninja Gorilla sama ya. Batunnya dicet, untuk silnya aman, tidak ada yang ngerbes kanan kiri. Untuk rating pakai punya E-Tiger kayak nggak salah ini ya, kanan kiri rating banyak Tiger batok L2G press. Terus daymaker pakai yang model lama, yang latarnya chrome ya. Nyala semua, speedo depan pakai RX01. RX1 ya, 1N. Nyala semua, kesirkan. Lanjut. Untuk selebar depan, lever depan punya ini Ninja RR ya. Sudah dicat warna merah sesuai sama tangki sama selebar belakang ya. Selebar depan ori. Original Ninja RR ya. Catnya masih bagus. Oke, lanjut. Untuk kaliper pakai Nissin yang 4 piston. Set bracketnya yang Shenzhen ya. Lanjut untuk kabel remnya pakai variasi kaki-kaki ya. Lanjut kita ke kaki. Velg pakai Rossi ukuran 160, yang belakang 185. Untuk bannya pakai SK 01 Primark ya, ukuran 90/80 depan belakang. Oke, lanjut untuk piringan pakai piringan floating ya, aman, masih tebal, floatingnya juga masih aman juga ini. Lanjut bosinya sudah pakai Stanley semua. Tromol depan pakai Yamaha. Oke, lanjut untuk rangka ini pakai rangka Mega Pro sudah ditata ya, jok buka samping juga ditata GL100 sih, tak zoom out nih sampai enak. Untuk tangki ori K5 ya, aman, tidak ada yang ngebes. Tangki ori K5 dalemannya sudah boxian semua jam.
Oke, lanjut. Noka, Noshin, Noka tembus ya. Noshinnya juga tembus. Untuk rengkes, blokop ini bekasnya dipoles. Dan juga pangkon mesin sudah pakai direp. Ini sudah krom ya. Lanjut. Untuk bagian belakang ya, poste pakai CBR yang 650 paling ini ya, yang import dulu ya ini. Oke, lanjut. Untuk arem pakai KC, kayaknya ini repro ya, repro yang ban tebal itu ya, KC repro curah dicet, ada stiker detailnya juga. Lanjut, untuk standar samping kiri pakai Ninja. Ninja, kalau nggak salah Ninja, kalau nggak salah apa ini ya, kayaknya Ninja sih, Ninja Mono itu. Untuk skok, untuk cakang tengahnya pakai Scorpio, ya, ori. Oke, lanjut gear set pakai triple S ya. Oh, gearnya pakai TK ya. Rantainya pakai triple S 415. Oke, lanjut untuk bagel ori, siap ya. Bagelnya ori. Gel 100. Untuk slipper belakang kayaknya ini Tristar. Tapi ini di belakangnya ada las-lasan. Kayak ori sam ya. Cuma saya anu nih kayak Tristar gitu sam. Pressnya bagus tapi. Oke, lanjut untuk rating belakang pakai rating Ninja RR ori ya. Kanan kiri, setepan belakang pakai merek CM1. Gel 100. Untuk kaki belakang ban pakai Primark ya, ukuran 90/80, cuma minusnya ini agak halus ban belakangnya. Terus tromol belakang pakai Yamaha, pakai Vega New besar ya. Knob gear sudah bubut, CNC, bosingnya sudah pakai bosing semua ini ya. Oke, lanjut untuk skok belakang pakai ori KTC, klik fungsi ya. Aman, tidak ngembes, sil-sil. Klik fungsi kanan kiri. Oke, lanjut. Untuk knalpot pakai knalpotnya Amogat by Petong ya. Knalpot Amogat Lop. Cuma ini sarangan sarangan. Hasbulnya kayak habis sih, jam. Jadi agak ngebrong dikit ya. Oke, lanjut. Untuk starter pakai starter ini anu, jam. Apa jenis? VR ya. Untuk bot L full stainless ya, satu mesin. Lanjut untuk tempat akinya sudah slim, sini. Kita lihat dalam joki. Jok sudah buka samping sama ya. Nah, oke. Ini ada sandal buat tahanan nih. Lanjut. Aki pakai aki Alphabat kering. Cuma ini kurang kuat jam aki ini ya. Minta pakai aki Vario sedan sedihnya 6 ampere pokoknya. Oke. Oke. Untuk bodinya saya rasa seperti tadi. Belnya pakai Denso ya, sudah pakai early di sini. Terus langsung aja kita cek sound ya, seperti apa bunyinya. Ini double shutternya jreng, cuma kurang kuat ya, cuma habis dipakai biasanya langsung jreng. Oke, nyala semua ya, rating nyala double. Terkaki ayo, gampang kan? Untuk shutter ini harus ditutupkan dulu soalnya sepeda spek up ya. Mesin halus, karbu pakai PWK 34 ya.
teleskop sudah pakai tiger, tiret. Cuma ini sudah di poles ya, bekas polesan. Lampu. Hidupkan sekali lagi. Kita beli, bismillah. Oh, lampu ini mati nih sih, jam. Bisa terdenik. Pas habis bunyi gitu langsung cereng, jam. Cuma anginnya tadi saya belikan baru. Oke, cukup, jam ya. Oke, sambungan terbanu. Terima kasih banyak untuk yang sudah melihat review saya dari awal sampai akhir ya. Untuk motornya seperti ini. Untuk yang rumahnya jauh, nggak usah khawatir, saya bisa bantu kirim-kirim ya. Untuk kelengkapan tempong sebelah kiri aja yang ada ya, sampai ya. Untuk yang kanan nggak ada, jatuh. Oke. Oke, sekian untuk reviewnya. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Samku yang termanu. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.